Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Kliensus dimanapun kalian berada. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru nih yang so sweet banget, yang bikin baper. Di mana di sini ada momen doa bersama dari tim Ronis TV, dan ada yang paling mengejutkan nih. Di mana ketika berdoa, Ipan Gunawan meniup ubun-ubun Ayu Ting Ting. Entah apa doa yang dipanjatkan oleh Ipan dan juga Ayu. Tapi yakinlah doa Ipan hanya untuk Ayu Ting Ting seorang. Semoga apapun yang mereka rencanakan, semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan. Momen indah ini diambil ketika acara Brownies TV kemarin. Dan so sweet banget ya, keduanya sama-sama mengaminkan nih. Wah, kita tinggal tunggu nih kebahagiaan mereka tahun ini atau tahun depan. Apakah tahun ini adalah tahunnya Syifa dulu ya untuk menikah, dan tahun depan adalah tahunnya Ayu dan juga Ipan Gunawan? Kita tunggu saja kebahagiaan keduanya. Oke sahabat, selamat menyaksikan ya momen indah Ayu dan juga Ipan ketika acara Brownies TV. Dan momen indah ini terlihat jelas ketika Ipan meniupkan doanya di kepala Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ipan dan juga Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Kita selanjutnya juga di sini ada Ayu yang tampil sangat cantik, dilansir langsung dari Yeni Murianti. Cantik Ayu Ting Ting, semoga acaranya lancar, amin. Kebahagiaan yang tak terhingga juga Ayu Ting Ting rasakan hari ini di acara pertunangan Syifa dan juga Nanda yang diadakan di sebuah resort yang sangat indah nih, asri dan juga hijau. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting sangat cantik dengan balutan dari kebaya Lika Wirjes. Warnanya sangat senada dengan kulit Ayu Ting Ting yang dipadupadankan dengan warna rambutnya yang sangat glow up. Dan juga yang menjadi perhatian adalah kalung berlian yang digunakan Ayu Ting Ting sangat mencolok, cantik sekali, dan dihiasi dengan anting-anting indah di kedua telinganya, membuat Ayu Ting Ting semakin tampil menawan. Oke sahabat semua, inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara pertunangan adik tercintanya Syifa dan juga Nanda Fahrizal. Semoga langgeng dan semoga lancar, amin ya robbal alamin. Unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Kep Ayu selalu tampil cantik, acara apa itu Ayu? Cantik nian, acara Syifa apa? Syifa hantaran apa gimana? Lamaran, cantik banget Ayu. Banyak sekali ya yang berkomentar bahwa Ayu hari ini tampil cantik. Doakan ya, semoga doa Ayu dan juga Ipan dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Go menuju hari halal, dan semoga Ayu dan Ipan bisa bersama selamanya, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan informasi yang Mimin sajikan hari ini. Pastinya meriah dan juga super luar biasa dari keluarga Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate dan tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat berakhir pekan, happy weekend untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
main. Sibuk, orang sibuk. Alhamdulillah ya. Dan biar lancar hari ini ya. Biar cerah cuacanya. Kali sebulan terus aja, Bu. Belanja ya. Boleh deh ya. Makin hari sebelah. Pak Deon, nyampe ya. Iya dua, capek ya? Sama siapa sih ditemanin? Sendiri saja. Bohong, yaudah bye. Oh, sa.